Okay. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita, channel yang seperti ini. Dan kali ini kita sudah bersama dengan Bang Arga, Arga Ramadhan Arga Rama itu silakan channelnya juga Arga Rama. Dan kali ini kita mau kayak semacam reaction atau kita mau lihat nih. Ini kayak Arafah itu, nah channelnya Arafah Rianti yang mirip seseorang lah ya. Dia itu Arafah kayak buat ini loh, apa namanya, cover lagu miliknya Mawar De Jong yang judulnya Lebih Dari Egoku. Nah, bagaimanakah? Kita belum nonton banget sih. Kamu belum nonton kan? Belum. Ya, anggap aja belum lah ya. Dan kita akan lihat seperti apa. Apakah Arafah, kan kita tahu Arafah itu bisa nyanyi atau enggaknya kan? Ya, nyanyinya bagus sih, kayaknya bagus ya. Cuman enggak tahu lah. Maka dari itu kita langsung aja ke sini, kita lihat. Sinyalnya lobby. Bentar, Om. Bentar, subsidi. Lah ada iklannya. Gua nanti tengah-tengah ada iklannya pikir ya. Alah, mohon maaf ya, bentar. Ini pertandingan sudah mulai. Ini udah mulai ini padahal suaranya tapi lah wong belum kan, Pak. Ini malah macet ini. Sige. Bentar ya. Kita dulu langsung mulai. Baca. Ya, itu rambutnya merah seperti Naruto. Itu siapanya ceritanya, pacarnya itu. Mungkin kita udah mulai. Ini Arafah cakep ya sebenarnya, tapi emang error sih agak. Selfie. Ini ada Mina, chat kamu. Ini ada Mina, chat kamu. Oh, ini teman aku. Kok manggilnya sayang? Ya emang kenapa sih kalau misalnya teman itu panggil sayang? Seharusnya tuh kamu percaya sama aku. Kita udah pacaran udah lama, Pak. Oh, bentar. Ini jadi ini pacarnya Arafah berarti. Apa sih? Ya. Ini kita udah pacaran udah lama, Fah. Walaupun fisiknya stadium 4. Ini benar ini. Arafah emang kalau apa? Ya. Mungkin Mbak. Arafah emang sukanya yang kayak gitu paling ya. Sukanya itu yang semi-seminaruto. Semi-seminaruto gitu. Hokage. Yang kayak Hokage ini kan kayak rambutnya Karin nih. Kayak rambutnya ibunya Naruto ini. Oke, kita lanjut. Ya, sudah lagi nih gimana skornya ya? Enggak tahu. Jangan diem aja. Kayak batu kamu lama-lama. Jangan diem aja. Ya, aku minta maaf. Oh. Lebih ya. Dari egoku mau The Jong. Ini kayak mereka lagi pacaran. Sulit bagiku. Cote. Suaranya. Menghadapi kamu. Tapi ku takkan menyerah. Kau layak ku perjuangkan. Iya. Beri bagiku. Ini ceweknya matanya min. Matanya gak min ini. Bulat. Cinder. Menahan marahku. Si lalu ya. Ini kan si anu iki ya kene. Ini si sepros kan iki kene si sebelah ki. Sebelah sini ya, sebelah kanan. Tapi kenapa yang di lab itu sebelah kiri? Kenapa? SDM-nya rendah. Gini, saya tak ikut-ikutan ya. Tapi ku akan lakukan. Ada masalah. Bahkan lebih dari ya, jadi emosi. Itu aku yang minta maaf walau kau yang salah. Aku kan menahan walau kau ingin bisa. Karena kamu penting. Lebih penting jajan, kamu jajan. Dari semua yang punya. Jika kamu salah, aku akan lupakan. Bakso di warung keren. Nah, ini kenapa nyeker? Ini kenapa nyeker? Ini pacaran era kesultanan. Era kesultanan emang ini. Ini benar-benar ini kita lihat kakinya dulu. Ini kenal ini biasa. Yeah. Wiridan, Bro. Wiridan, biasa yeah. Wiridan. Itu efek karpet. Itu efek karpet. Karpet sih panas kayak. Oke, mereka jajan, tapi dia nyeker loh, beneran nyeker. Kata mereka. Karena untukmu, kamu lebih penting dari egoku. Oke.
itu manusia seperti itu zaman orang baru pasti musnah. Beri bagiku genosida ya, kena genosida. Tidur tidur dia ngantuk ikut juga. Hatimu akan melakukan makan lebih dari cantik tapi konslet. Aku yang bicara apalah kau yang salah. Aku kan emang apa itu punya banyak bakat. Salah satunya adalah bakat nyanyi. Karena kamu lebih penting dari semua yang ku punya. Oh itu mereka jajan es tegan. Es jeruk. Satu es jeruk satu air satu putih. Kenapa air? Ini kenapa air putih? Kenapa air putih? Oke lah kita lanjut dulu. Pasti drama drama. Aku tuh gak mau air putih. Aku tuh mau air banyak air hujan. Coba kita ulang untuk yang ini. Soalnya bel. Aku tuh gak punya air putih. Aku tuh gak mau air putih. Maunya aku tuh mau air putih. Kamu ngerti ya sih? Kayaknya ke teman-teman kayak lo utang-utang. Kira-kira takut aku pasang diri. Oh, ada pesan moralnya. Ada pesan moral pemirsa. Apa? Ha? Lepaskan yang bahagia. Lepaskan yang perlu dilepaskan. Kita berharap bahagia. Lepaskan yang bahagia. Kita tidak perlu. Benar-benar kita tidak perlu bahagia. Nah itu ternyata udah. Ini gimana tanggapannya? Wah itu sangat dramatis sekali. Yang ceweknya aku stadium 4 pemikirannya, yang cowoknya waduh. Kalau secara face gimana? Menang siapa? Cewek atau cowok? Secara face cowoknya 38, ceweknya ya lumayan lah. Lumayan lah ya. Tapi SDM sama-sama anjlok. Ini kenapa Arafah mau sama kayak gitu? Ini kan ada Mas Balarama ini yang kayak gini, gede, dur gitu kan. Ya, pesan buat Arafah sih kalau misalkan cari yang bisa nyakitin, ya cari kita-kita aja gitu. Karena kita itu ya bisa nyakitin lah ya. Soal nyakitin mah kita bisa. Nyakitin tapi yang membahagiakan. Hah? Nyakitin tapi yang membahagiakan. Nyakitin yang membahagiakan. Jadi awalnya itu emang sakit, tapi lama-lama kamu pasti bahagia. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih ya. Sudah dari channel yang enggak jelas ini. Ya udah. Thank you.